satu ikan bakar sarboa, pertama adalah bawang goreng, kedua adalah jeruk lemon, ketiga adalah minyak bawang, bisa juga diganti dengan mentega. Empat bahan tersebut adalah penunjang dalam pembuatan ikan bakar sarboa. Selanjutnya, siapkan ikan nila yang masih segar yang sudah dipotong dan dibersihkan. Kemudian dimasukkan ke dalam bumbu yang sudah diracik dengan bumbu rempah-rempah. Diamkan dulu. Siapkan pembakaran dengan menggunakan arang, sekali lagi dengan menggunakan arang. Dan ini adalah teknik pembakaran ikan sarboa. Ikan nila setengah matang kita campurkan dengan minyak bawang. Dibolak-balik sampai akhirnya merata. Kita lihat teman-teman cara membakar ikan nila sarboa. Terus dibolak-balik supaya tidak gosong. Dibolak-balik lagi. Terus kemudian campurkan kecap ke dalam nila tersebut secara merata. Secara merata kita campurkan sedikit demi sedikit. Kemudian dibalikkan lagi. Campurkan lagi dengan kecap secara merata. Dibakar kembali dengan menggunakan arang. Dibulak-balik lagi supaya tidak gosong. Coba kita lihat teman-teman. Terus menerus kita bumbui supaya bumbu kecap tersebut merasa meresap ke dalam daging ikan nila tersebut. Teknik pembakaran ikan nila ini harus dengan ahlinya. Apabila bukan dengan ahlinya, rata-ratanya biasanya gosong. Perlu kesabaran dalam membakar ikan nila tersebut, karena dengan kesabaran akan menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa dan pastinya itu akan enak. Lihat teman-teman cara pembakarannya dari awal sampai akhir. Pembakaran dengan menggunakan arang lebih dibandingkan dengan penggunaan atau pembakaran dengan menggunakan kompor atau pembakaran minyak biasa. Karena dengan pembakaran arang akan tercium khas aroma. Yang beda daripada yang lain. Ikan nila sarboa ini adalah menu andalan dari warung makan sarboa yang banyak dipesan oleh para konsumen. Harganya masih terjangkau dan dijamin bikin ketagihan.
berhati-hati dalam melakukan pembakaran ikan karena api apabila diberikan minyak cenderung akan menyala. Dan teknik ini harus pergunakan terus-menerus dibolak-balik supaya tidak gosong. Pembakaran bisa sampai 10 atau 12 menit. Ikan nila bisa dikatakan matang dan siap untuk dihidangkan. Ini hasilnya yang sudah matang, siap untuk dirilis.